Ya, unboxing bagaimana caranya pengelasan agar bahan seperti ini yang tipis-tipis seperti ini dilas. Ya. Ada kawat las tak, Pak? Tidak. Kawat-kawat nara sih. Ya. Tes saja dulu ini pengetesan Rio. Ini barangnya kecil tapi oke voltasnya. Busur apinya bisa dipakai kalau mau di besi tipis bagaimana? Besi tipis menggunakan kawat tambal. Kawat tambal ya. Kawat tambal, contohnya ini kawat. Iya. Ini dilas di bagian tengahnya. Oh begitu. Iya. Jadi tengahnya besi di. Ini contohnya kan besi kecil. Ya. Ini anggaplah besi kecil. Ya. Di tengahnya dilas. Oh begitu dia. Ya, menggunakan kawat tambal. Ya. Ini contoh saja. Kita start dulu. Ini ampernya mulai di 20 ampere. Bisa dinaikkan. Kalau kawat las seperti ini di 60 ampere. Oh, ya. Ini 2,6 nya? Ya. 2,6 mm. Ini pemanasan masih melengket ya. Ya, busur apinya mantap, sangat mantap. Warna lelehannya hitam dia. Cut. Jadi meresap langsung di besi. Cara ngelasnya itu menggunakan metode untuk bahan tipis seperti ini. Gunakan metode miring, goyang. Oh, iya. Untuk pengelasannya nggak kelihatan. Ya, lelehannya sangat merekat dia, Pak ya. Merekat di besi hingga warnanya hitam. Ini harus dipukul-pukul juga. Kalau dia kecil. Ya. Ini lelehannya merekat di dalam kan. Hasilnya. Oke. Oh, sakit mata. Ya, busur apinya sangat tinggi ini. Menggunakan current ampere 3,2. Kawat las 3,2 ya, current ampere di 120 ampere. Daya listriknya hanya 150 watt ya. Daya listrik bisa melonjak ya kalau tegangan apa? Kalau besar apinya sangat tinggi, dia akan naik. Iya. Enggak mampu dia kalau begini. Mampu. Tapi kalau besi tipis dinaikkan. Tetap mampu.
biar di 20 mampu. Kalau besi tipis kayak gini. Nah, saya kasih turun volnya. Nih, coba lagi. Kecil tau busurnya. Bisa diperkecil. Nih. Kalau dari kamera kecil kelihatan. Ya, sangat mantap.